Okey, dalam episod kali ini, saya telah dicabar oleh rakan sekerja saya, Shidi, untuk mengendalikan D-Tracker 250. Jadi, teruskan bersama Malaysia Riders. Saya dah sampai satu tempat, entah kat mana, saya pun tak tahu. Okey, kat tangan saya ni saya dapat satu surat cabaran daripada CCD. Tak tahu surat apa. Kejap eh. Nas, cabaran pertama. Bolehkah anda mengendalikan D-Tracker 250 ni sampai ke kaki? Okey. Saya punya tinggi dalam 150 cm. Persoalan CD tadi. Sampai ke kaki saya? Belum cuba, belum tahu. Macam ni, saya akan cuba dulu sampai ke tak kaki saya dengan D-Tracker 250 ni. Tugas pertama saya hari ini, saya akan turun dari sini ke bawah dan saya akan cubalah macam mana nak turun pun saya pun tak tahu, cuba je. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengendalikan jentera sebegini. Jadi, memang sukar bagi orang baru macam saya untuk menghadapi keadaan yang begitu ekstrim. Perjalanan saya untuk turun ke bawah memang begitu mencabar mental dan fizikal saya. Maklumlah, saya badan ni kecil. Ini kalau tak buat persediaan untuk diri sendiri, mau juga masuk gaung. Tapi, dalam cabaran ni, tak ada pula Shidi nyatakan masa. Jadi, memang saya bawa slow lah. Alhamdulillah, saya selamat tiba di tempat yang saya tuju. Okey, saya dah selamat tiba dekat sini. Saya dah lepas cabaran pertama yang diberi oleh CD. Walaupun saya sampai kat sini lambat, tapi selamat. So, sekarang ni saya nak jumpa kawan saya untuk dapatkan cuba sedikit nasihat tentang pengendalian jentera jenis motard, multi purpose dan off-road untuk cabaran seterusnya. Tapi sebelum tu, Kawasaki D-Tracker 250. Ia merupakan jentera jenis motard yang dibekalkan dengan enjin 4-stroke dan single silinder yang berkapasiti 249cc. Dengan kuasa sebanyak 24 horsepower dan 21 pound untuk torque, ia dapat memberikan kuasa pecutan yang cukup kuat bagi motosikal kategorinya. Dengan sistem digital fuel injection, ia ternyata sebuah jentera yang mempunyai penggunaan minyak yang jimat. Jentera ini tidak jauh berbeza dengan kembarnya KLX 250, terutama pada suspension dan juga brake yang digunakan. Nasihat saya pada Nas lah, untuk yang first timer bawa D-Tracker 250 ni kan,
Okey, macam Nas pun saya rasa kurang pengalaman lah motor-motor besar, betul tak? Betul. Kurang. Jadi sebenarnya bukan kita tak galakkan, cuma lebih berhati-hatilah kan. Sebab bila kita tak biasa dengan sesuatu benda atau sesuatu mesin tu, so dia boleh mendatangkan bahaya, boleh kehilangan nyawa semua kan. Sebab jadi, powerful kan. Sebab tahulah motor yang 250cc ke atas ni memang orang kata power lah kan. Bila kita salah guna, salah bawa, itu yang menyebabkan benda-benda buruk berlaku. Jadi pada saya, nasihat saya pada Nas pun, Nas pun saya tengok okey lah, sebab glove, jaket dah ada, basic-basic yang untuk safety dah ada. Tapi lebihkan lagi lah, maksudnya dengan padding lutut ke siku apa semualah. Itulah saya rasa yang boleh saya nasihat lah. Okay, thank you. Yeah. Okey, sekarang ni saya berada di hadapan KLCC untuk cabaran seterusnya. Kenapa KLCC? Saya pun tak tahu. Yang saya tahu, saya kena baca sampul ni dekat sini. So, Jonas, konon main offroad dah hebat lah tu bawa di Tracker 250. Sekarang, task anda yang seterusnya adalah bermula dari KLCC. Bawa di Tracker dalam kawasan bandar menuju ke Bukit Ampang. Jarak dalam 13.9 km je. Boleh ke? Ya Allah, jauh je. Boleh lah kot. Tapi, sebab apa saya cakap jauh? Okey, task kali ini memang advance sikit bagi diri saya. Dengan kaki pun tak berapa nak sampai ni, salah satu faktor juga. Saya pun belum serasi dengan jentera ini sepenuhnya. Maklumlah, saya bukan biasa sangat bawa jentera dalam kawasan bandar. Lebih-lebih lagi, dengan skill saya yang masih kurang main ini. Jadi, jalan yang dekat boleh jadi jauh. Alhamdulillah, nasib baik jalan tak sibuk. Kalau tak, susah juga saya nak bawa jentera ini. Tapi, saya kena juga bawa dengan berhati-hati. Manalah tahu, ada pula perkara yang tak diingini berlaku. Sekarang ni, cuma tinggal beberapa kilometer aja untuk sampai ke sana. Dah tak jauh mana pun Bukit Ampang tu. Dah nak sampai ke lokasi yang dituju, time-time ni lah nak hujan lebat. Nak tak nak, kena teruskan juga. Walaupun masa yang diberikan tidak mencukupi untuk saya menyesuaikan diri, namun begitu, jentera ini mempunyai stability yang baik. Ia langsung tidak menjejaskan keyakinan saya untuk menunggang, dan saya juga selamat tiba di tempat yang saya tuju. Ia merupakan satu pengalaman baru untuk saya dalam mengendalikan jentera ini. Okey, untuk jentera di Tracker 250 ni, sebuah jentera yang begitu hebat. Sejujur saya katakan, ia adalah di luar kemampuan saya untuk mengendalikan jentera ini. Namun, tak bermakna pun saya tak boleh kendalikan jentera ini. Saya dah berjaya tu bawa jentera ni. Cuma, apa yang saya perlu ada, persediaan dan latihan dari segi teknik dan fizikal. So,
apa-apa pun, teruskan bersama Malaysia Riders. Dan jangan lupa untuk subscribe kita punya YouTube channel dan like kita punya Facebook page. Dia 33.9 kilo apa lah?